Ya, sebetulnya itu sudah diserahkan kepada otorita IKN dalam penyelesaian beberapa bidang tanah yang memang masih ada kendala di lapangan karena masih ada masyarakat yang juga harus mendapatkan ganti rugi atau kita punya namanya skema PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus ketemu di tengah karena ini juga pesan dan instruksi sekaligus dari Bapak Presiden Jokowi bahwa kita ingin IKN juga terus bergerak progres ya, progresnya juga baik, pembangunan tidak terhambat oleh apapun, tapi juga dia mengingatkan jangan sampai ada masalah dengan masyarakat yang tidak dicarikan solusinya dengan baik. Inilah yang saya juga ikut mengawal dari jauh, karena sekali lagi itu sudah menjadi otoritas dari OIKN, otorita IKN, ada tim terpadu juga yang ada di sana. Tapi prinsipnya, Kementerian ATR BPN itu selalu ingin memberikan support. Asalkan segala sesuatunya sudah clean and clear, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercepat proses lahan dan tata ruangnya dari sana. Kenapa? Ya, kita ingin percepat segala sesuatunya, tapi ya harus ketemu dengan masyarakat sana. Kenapa? Oh, iya. Satgas. Iya, setahu saya, kita membutuhkan investasi. Investasi itu tentu menjadi salah satu kekuatan untuk melakukan pembangunan di semua sektor, termasuk juga tentunya kita berharap progres IKN atau progres pembangunan IKN ini juga bisa terus berjalan dengan baik dan investasi juga mengalir. Disinilah saya berharap semua stakeholders juga bisa urung rembuk mencari solusi yang terbaik agar Indonesia secara keseluruhan itu selalu menjadi destinasi investasi yang juga menarik. Nah, juga tentunya kita berbicara IKN karena butuh penguatan dan pengembangan di waktu mendatang. Nanti kita bicara lagi. Terima kasih ya.